Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep, blusukan bersama calon wakil Bupati Tangerang Leru Yustira ke Desa Daru Jambe Tangerang Banten pada Selasa sore 24 September 2024. Dalam acara tersebut, Kaesang tampak menggunakan rompi bergambar siluet pria mirip Jokowi yang sedang duduk disertai tulisan berbunyi Putra Mulyono. Dirinya membagikan beberapa susu kemasan karton dan buku tulis dengan sampul bertuliskan, "Rajin belajar dan membaca adalah jalan ninjaku." Kegiatan itu disambut baik oleh warga yang berkumpul hingga berebut untuk berfoto bersama Kaesang. Agenda kegiatan ini turut disebut bersamaan dengan waktu dikirimkannya hasil telah analisa penggunaan jet pribadi oleh Kaesang kepada pimpinan KPK.